Ini cerita saya dan dua orang kawan terpaling best di dunia, Yasmin dan Nora. Kami dah jadi kawan baik sejak sekolah rendah lagi. Yasmin dan Nora selalu datang ke rumah. Aku minat melukis dan Yasmin dan Nora selalu join aku melukis. Tapi kami bertiga bukan setakat melukis. Kami pernah tolong Nora yang pandai berniaga jual ais masa hari kantin. Ha, inilah gambar yang paling aku suka. Sebab waktu inilah Yasmin menang pertandingan pidato. Yang belakang tu Abang Yasmin, Azril nama dia. Dia suka musik kita orang. Anyway, kami akan jadi kawan terbest di dunia sampai bila-bila. No one has all of the answers, but we can take a chance, cause we're living for today. Mawa, tak boleh lagi? Sekejap lagi lah. Nak siapkan dia dulu. Jangan lama sangat. Awak seorang je kat ofis ni. Adab dia tinggal kat rumah lah tu. Cantik. Nanti kalau kau dah jadi fashion designer, bolehlah kau design dress aku. Kos lah. Betul siapa lagi? Aku teringatlah pasal plan tudung kau tu. Kenapa? Cantik. Okey, so? Lagi cantik kalau kita jual. Dapat duit. Eh, kau dengan bapak kau ni sama je. Kau orang kat rumah ni berbincang pasal bisnes je ke apa? Iyalah. Tapi aku setuju. Apa kata kita bina empayar tudung kita? Kita? Kita. Kau run the business, Mawar design, bab-bab marketing, promotion kau serah je kat aku. Yes, Min dah cakap English lah. Tu maksudnya dia serius tu. Cun lah. Eh, tapi apa nama label tudung kita? Tudung Yasmin. Amboi? Ma, Noya. Mawar, Nora, Yasmin. Sempena nama kita tiga. Kau tak rasa pelik ke untuk orang yang gila duit macam kau ni, ha, dengan nama tu? Eh, bila masa aku gila duit? Tudung Yasmin lah. Kan cantik nama tu. Cantik sangat. Eh, cantiklah juga daripada Manoya anak kuya kau tu. For your food. Thank you. Welcome. Eh, awak kau maju lagi? Dah okey dah? Eh, okey dah? Kau buat apa? Aku belikan dia tudung, terus settle merajuk. Ah, senang macam itu. Merajuk je beli tudung, settle. Hey, kau jangan. Bankrupt aku tau. Kau tahu tak, harga sehelai tudung dia tu RM200. Gila kau buat. Eh, RM200 tu harga sebiji tayar kereta tau. Assalamualaikum. Yo, Bert. Yes. Okay, dong. Make it spicy. Oh, really? Okay. Like usual. All right. Hey. Baru balik nampak. Kalau tak nampak, maknanya saya buta. Order dua. Hmm. Yasmin ada kat rumah lah. Yep. Macam awak lah. Kerja keras. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang kena jaga diri. Azril, saya nak tanya sikitlah. Awak rasa okey tak kalau saya ajak Nora dengan Yasmin minum? Minum apa? Haram. Eh, hey, Azril bukan itulah. Tak maksud saya ajak dia orang minum. Like Nora dengan Yasmin, sama-sama. Dah gila ke? Gila? Awak tak ingat tahun lepas? Happy birthday! Min!
Mana kau tahu aku ada di sini? Azri beritahu aku. Aku datang sini nak. Kenapa dia ada kat sini? Kenapa tu ada kat sini? Tak ada kawan dah tu. Banyak pula bunyi dia. Panas ni. Tak nak belah ke? Mawar, kau celebrate birthday kau dengan... Dia... Sampai hati kau, Mawar. Aku ingat kau ambil kau. Kawan baik, best friend forever, ever. Belahlah. Kau lah belah. Kau tinggal aku takut ke? Aku geramlah dengan kau ni. Kalau aku ni lah tinggi, aku dah lama lah ketuk kepala. Okey. Tapi masalahnya, Yasmin tu degil. Parents saya nasihat dia pun tak jalan. Ini kau awak. Betul juga tu. Betul macam mana? Kenapa awak nak sekalikan dia orang? Sekejap. Okay. I see. Faham? I like your dreams, but impossible nak sekalikan dia orang. Tak cuba tak tahu kan? Kita kena fikir positif. Wah. Hai. Saya dah perbaiki mood Yasmin. Okey, tapi kenapa orang si Yasmin jumpa kat sini okey? Well, just like me and my paintings. Fragile. Okay. Yeah, saya setuju. Okay, but hear me out. The key word is exposure. Okay, brand yourself and let it flow like a river. Okay? Saya setuju. I call you back. Alright, bye-bye. Sorry, client. So, apa cerita? Tiba-tiba je nak hidupkan cerita-cerita kau tu. Cerita-cerita kita. Aku ingatkan bila kau dah kerja dekat office interior design tu, kau dah lupa dah. Aku ada sebab yang tersendiri. Dan aku rasa dah tiba masanya kita bertiga... Sekejap. Kita bertiga? Come on lah, matanglah sikit. Aku nak tu minta maaf dulu. Itu yang salah. Kita pula kena minta maaf. Korang apa ni? Tolonglah. Fine. Kalau korang nak gaduh, korang gaduhlah. Tapi aku takkan lupakan cerita-cerita kita tau. Dan aku ingat korang tak lupa. Nampaknya aku salah. Mawar. Aku tak pernah lupa tau. Aku siap letak dalam reminder phone aku lagi pasal cerita-cerita kita. Please, Mama. Janganlah marah. Please. Mana ada aku marah? Aku saja je. Okey, sekarang aku nak tahu apa plan kau. Okey, tapi sebelum tu, korang kena positif. Cuba. Yasmin dengan Nora duduk semeja. Okey, dunia nak terbalik. Guys, come on lah. Satu ke dua ni? Satu. Dua. Kata best friend forever. Hello. Masih best friend forever, okey? Saya masih best friend dengan Yasmin dan saya masih best friend dengan Nora. Sisters forever. Mawar mana? Kau sampai dulu. This is awkward. Mawar yang call aku suruh datang sini. Dia belum sampai. Kau tak nak duduk ke? Sis, cuba. Kembalikan keyakinan sis dengan sunset hijab recharge yang berwajah baru. Mawar sekarang pun sentiasa segar dan wangi dalam tempoh 48 jam. Jangan lupa untuk saksikan episod yang seterusnya pada hari yang sama dan waktu yang sama. Bagi yang terlepas episod kali ini, anda boleh tonton di channel YouTube TV3. Jom kekalkan aura positif dengan sunset hijab recharge. Barulah manis.